Sila tunggu giliran anda. Tunggu eh. Ya. Ada 6 jabatan eh? Eh. 7. 7 jabatan, 6 platform. 6 okay. Platform. Sumpit ni kena tiup. Kalau letak mulut kat sini, tiup. Okay. Sampai putih. Tak apa-apa. Allah, terkeluar. Tak apa, tak apa. Okay, jom kita turun. Lepas ni gimana? Kita pergi canopy walk. Canopy walk. Kita ikut jalan back, turun jalan jalan tadi lah. Jalan sama juga. Tempat eh? Tempat. Tadi kau main garang penat. Hey, lepas tu? Mana ada? Kita hiking setakat guna tahan tu apalah sangat. Oh. Tu dah pokok dia tu. Dia macam dia panjat lepas tu dia kepik pokok tu. Lepas tu dia ambil baja daripada pokok tu banyak. Dia seduh air. So pokok, pokok tengah tu mati lah. Mati lah. Satu hari nanti mati lah. Sorry, berapa jabatan ni? 7. 7 jabatan? 6. 6 hentian. 6 hentian. Blogger. Okay. Blogger. Right. Lepas tu bila jalan kat atas jabatan gantung nanti, syarat-syarat dia kena jarak kan. Antara satu sama lain kena jarak. 10 ke 20 meter. Dekat sana dia ada tanda dia. Kalau tengok ada ribbon merah tu, itulah tanda dia. Kalau sampai seorang kat situ, lepas tu orang lain boleh ikut sekali. Seterusnya. Lepas tu rehat dekat hentian tu cuma 4 orang jadi benaran. Kalau lebih-lebih kan benda tu roboh. Ya. Saya tak ikut lah. Jaga diri sendiri. Penjarakan 10 meter. Kita tak boleh rapat sangat antara satu sama lain. Indahnya pemandangannya. Belakang ni, belakang. Ui, tingginya. Okay, sekarang ni terus terang cakap kaki tengah bergetar sebab gayat. Macam kita tengok nanti eh. Okay, nanti tinggi. Tak tipu tak berapa meter. Jari kita check dia tanya dia berapa meter. Sarah okey ke? Gegar-gegar. Tengok orang Azrin. Tinggi gila kan? Oh ni dia tangga. Menuruni tangga. Platform 6. Cik. Platform 6. Platform terakhir. Hai. Inilah kita habitat kita nak tengok. Si habitat je kita. Selepas canopy walk, kita turun balik ke jetty. Jetty canopy. Jom. Kau kena pegang dulu kan? Ya. Yeah. Okay, apa yang dulu? Sekejap. Ha? Okay, kita masuk bot pergi lunch dulu. Ada sini nasi, kita pack cari tempat untuk makan.
pergi lunch dulu. Oh. Okay, jom lunch dulu. Jom. Okay, ambil. Kita lunch tepi sungai. Patutnya gua ni basah lagi sebenarnya. Tapi dia kata makan air dia dalam mulut kan. Alpa dia basah. Semua lapar ni bawa balik hiking. Pergi trekking, pergi waterfall. Okay, kita ikat boat dulu. Lepas tu kita pergi trekking, pergi mana? Teras waterfall, teras waterfall. I tak trust you waterfall. Okay, jom. Ada binatang lah, ada yang jahat lah. Lepas naik pada sungai tu, kami kena menyusuri anak sungai. Terus naik ke atas. Okay, kita dah hampir ke destinasi kita. Teras Waterfall. Jom kita tengok dekat ni. Teras Waterfall, nampak tak sana? Cool. Lepas mandi teras waterfall, kita berjalan balik ke boat untuk rapid shooting dengan pergi melawat perkampungan orang asli. Kita sampai ke perkampungan orang asli. Nanti kita tanya guide nama kampung ni. Apa Fizan? Ya. Perkampungan apa ni? Perkampungan orang asli kaum Batik. Ya? Batik? Bukan batik. Batik. Bukan batik. Batik tu pakai yang orang perempuan. Kain batik. Okey. Okey. Perkampungan orang asli kaum Batik. Tengok kat atas ni. Boleh juga. Bagi kering. Kampung orang asli. Suku kaum Batek ya, Batek. Dekat Semenanjung Malaysia kita ada 18 kaum orang asli. Buluh sumpit ya. Saya suka highlight buluh lah, buluh sumpit lah. Sebab dia gunakan buluh. Sumpit ni kena tiup. Kalau tak mulut kat sini, tiup. Jangan sedut. Okay. Saya cerita ni pengalaman saya tau. Saya cerita tentang pengalaman saya. Okay, komunikasi. Macam mana dapatkan api tanpa menggunakan mancis api? Yang macam tali tu rotan. Yang kayu yang dia pijak tu adalah kayu daripada pokok meranti. Bisnes kayu yang ringan, kering, walaupun pada musim hujan tapi tetap kering. Itu bahan bakar dia dah ada dah asap lah.
teknik ni paling cepat dekat dunia. Dunia mengklasifikasikan sebagai yang terpantas, tercepat sekali. Barrel tu terhasil daripada geseran rotan dengan kayu meranti tadi. Tengok macam mana dia tiup kan. Tiup romanti nampak. Kalau tiup kuat-kuat nanti tak ada. Dia punya barrel tu terbang melayang. Kan? So api tak ada. Dah, tepuk tangan sikit untuk bangun. Yeay. Macam ni. Dua tangan kita macam ni pegang. Taruh mulut kat sini, mata tengok sasaran, lepas tu tarik nafas, tahan, bertembus. Video. Video. Tak kena masuk. Oh. Dekat atas palindu. Abang Fizannya. Ni Nina punya. Ni saya punya. Okay. Hey. Peace. Peace stop. Ni. Boleh buka? Ni ke? Ha. Buka sini. Tapi dah ada sebut ke? Tak ada sebut. Dah sebut. Perut. Asap. Okey. Tak apa. Allah terkeluar. Tak apa. Terbaliklah. Ha? Terkeluar. Man, mesti power pinggang baik kan, pinggang. Eh, orang lelaki pinggang Tak kuat. Ada background music. Boleh apa? Dalam masa ni, lagu dia orang lak go. Ada Aki dah suka lah kan. Tu ada asap tu. Okey. Tiup. Tiup perlahan-lahan. Lahan lebih panjang. Macam tu. Tak, kalau bila basap dah tak ada, memang komplit. Tidak ada. Ada bau? Tu ada banyak tu asap tu. Kuat lagi tiup. Nampak dah. Jaga muka. Boleh kahwin seorang lagi. Ha? 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 Ha